Halo semuanya. Kali ini gue main Kang Mila. Wait. Kenapa tanknya ke bawah? Ini kenapa ada heroes di bawah? Di sini gue main di Godland. Udah ada tank sih, jadi gua main di samping ya, pakai buildnya yang support yang lambangnya S itu. Hayo lo, aneh banget itu ada Hylos di sini. Bikin ini dulu nih. Ayo. Ngapain di bawah? Kedua. Gua jadiin dulu level 4 nih. Ambil kelomangnya. Oh iya, musuh tanknya dua ya. Wah. Kali ini gua lawan si ini nih. Si lapu-lapu. Mana tuh lapu-lapunya? Wait, tunggu. Aduh. Kenapa tim gua pada di-kill mulu? Hayo lo, lapu-lapu. Wait. Sini. Belum ada item. Jadi belum sakit, jadi kalem aja. Susah lawan lapu-lapu awal-awal. Nanti kalau udah ada item sih dia comeback sih. Nah, stun lagi. Ayo sini. Santai aja. Gua siapin dulu itemnya. Mana lu lapu-lapu? Wah, langsung di ulti aja. Kalem. Gua nggak bisa begitu, gimana ya, nggak bisa langsung maju-majuin sih. Itemnya support, emblemnya support, jadi gua agak tipis. Kalau pakai yang tank tuh agak tebal, gua ganti pakai yang support. Wait, ada dua. Ayo sini. Nah, link sini, link. Udahlah, balik dulu lah. Biasanya gua pakai yang emblem tank, tapi kalau jadi tank sih, kalau yang jadi samping sih gua jadi yang support aja. Support yang lambangnya S supaya cepet kaya sih. Tapi jadi tipis. Ayo. Ah. Tuh kan mati dia. Gua dapet nih maju ini. Dapet sih.
Mantap. Sembunyi dulu. Bikin ini. Ayo sini sini sini. Mana nih lapu-lapunya? Nah, kena. Kena nih, kena. Tuh. Gua ada pembalasan lu. Ayo. Digeng lapu-lapunya. Gua ngepus lah. Tapi atasnya itu digeng juga tuh. Balmonnya. Enak tahu pakai Carmilla. Ininya tuh ngehil-ngehil mulu skill satunya. Kalau kena minion. Skill duanya stun gitu. Mantap sih. Gua bantuin ke atas dulu. Kesusahan nih kayaknya. Tuh ada musuh. Ayo. Oke. Wah, awas balik-balik. Wah, bawahnya di push gua. Masih lapu-lapu. Balik dulu gua. Gua dapet sama si lapu-lapu nih. Sialan. Ya udah ulti, kalem. Gua mainin skill 1, skill 2. Ayo skill 1. Ayo mau kemana? Ayo, gua ada skill 2 nih. Stun. Mantap. Nah, gua bikin item itu tuh. Supaya ada efek slow-nya. Kalau item itu situasional sih. Kalau lu lawan Lumage ya sesuaiin lah itemnya buat anti mage nya kalau lawan lu kayak lapu-lapu ya pakai item yang supaya damage lapu-lapunya nggak masuk banget lah. Dapat sih gua. Ah, pas ini lapu-lapu. Ayo. Pembalasan gua nggak ada. Jadi kalem aja, stun, balik lagi, ke minion lagi, tuh ngeheal lagi. Sini maju. Hit. Ya nggak kena. Tuh, tuh gua kasih pembalasan tuh. Yo, stun. Pergi dia. Tim gua sih udah ngebantai banget tuh. 15-6. Gua sih cuma ngekill 1. Susah sih kalau pakai Carmilla buat jadi ngehit gitu. Dia sukanya ngebait gitu. Nahan damage. Temen yang ngekill bukan tipe-tipe yang ngekill kayak lapu-lapu ngekill banyak, nggak bisa ini buat nahan-nahan. Emang tipenya support tank sih. Majuin dulu, bantuin lagi ke tengah. Mana ini Haibusa. Mau kemana lu? Was. Ah, ini lapu-lapunya. Ayo gua tebein. Nanti nunggu skill 2. Nah, stun dia, gua tebein. Udahlah, dapetin ini dulu. Yang penting menang. Kalem aja. Hapus dulu aja.
kill banyak kalau comeback sama aja bohong. Mendingan nge-push aja sampai habis. Lihat aja musuhnya juga udah kebantai gitu. Kalem aja, kalem santai. Head gua di hook. Waduh. Apain? Gua bilang kuat-kuat. Ayo. Kuat, item gua aja udah full defense semua. Ngapain takut walaupun emblemnya support juga. Tunggu, gua majuin dulu minionnya. Kalem aja, kalem. Gua balik dulu ke belakang. Majuin dulu. Ini bahaya nih ya. Kalau nanti Hayabusanya ngepus. Wah, gila, temen gua udah ngebantai banget. Push. Kita cuma ngekill satu, nggak apa-apa. Yang penting menang. Udah end tuh lah. Nah, gitu kan end. Mantap. Dapat timnya bagus. Makasih semuanya. See you.